organ kolaborasi berdua yang jarang terjadi kan, dua gitaris, dua komposer lah gitu, jadi satu album dan tetap menampilkan musik internal. Dan yang lebih mungkin beda jarang ya dengan orkestra. Orkestra. Oh, jadi ada nggak sentuhan tradisional nggak di album ini? Sedikit mungkin ya, ada. Pasti ada. Bujangnya kan udah pasti. Iya, semuanya kan kami kan rootnya memang orang Indonesia. Nggak mungkin bule mainnya. Segmentasinya sempat nggak sih? Kalau sekarang kan Mas Bujana juga sempat punya project solo. Ya sebetulnya hampir sama. Saya punya solo, otomatis segmen yang itu bisa masuk ke sini. Tapi juga mudah-mudahan bisa masuk segmen yang lain. Karena ini kan lebih ke akustik. Dengan tahun dua master gitar jadi satu, gimana caranya? Ya tadi disebutkan ada ego pasti kan ketika bermain, gimana kalian sama sekali ego kita ya, egonya berdua, nggak boleh salah satu. Jadi saling mengingatkan, saling support, saling kritik itu udah prinsip yang jadi pati sih. Jadi kalau kita ya harus jalan bareng. Gimana mas? Tetap saling. Iya kita sama. Nggak ya batas-batas itu udah nggak ada mungkin ya, karena udah lewat ya mungkinnya, kalau bilang lewat gimana ya, ini kan namanya juga album berdua, otomatis toleransi udah karena mungkin basicnya hampir sama. Ada satu hal yang sama adalah saya pernah jadi session player, tadi juga pernah jadi session player.